Halo teman-teman, jangan lupa di subscribe channel YouTube-ku Dil Akbar, agar saya tambah semangat buat konten untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Foto di dalam. Parkiran motor ada banget, ini rame. Penuh sekali nih. Parkiran motor. Ini sudah masuk di Ragunan. Kita mau ini masuk entry dulu buat untuk lihatkan tiket masuk di Ragunan. Untuk tiket masuk di Ragunan itu dewasa 4.000, terus anak kecil berapaan mas? Ya. anak kecil 3.000. Oh, 3.000 di bawah 3 tahun nggak bayar. Oh iya, makasih ya mas. Anak kecil ternyata 3.000. Ini untuk foto-foto di Ragunan ini belum masuk. Ramai banget ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat berhari libur. Kemarin udah lebaran, sekarang hari Selasa, saya akan atau sempatkan untuk liburan jalan-jalan ke kebun binatang Ragunan. Yuk kita lihat bagaimana suasananya di dalam kebun binatang Ragunan. Kita udah masuk di Ragunan. Ini menyambut pertama yaitu ada burung ikan. Ini banyak banget burungnya. Apa bawa ikan ke sini? Makanannya ikan ini, burung ikan. Abang. Di sini banyak. Gemes banget. Asmar geger. Ini untuk macan tutul. Ini ramai banget ya. Karena kemarin udah lebaran hari Senin, sekarang hari Selasa. Karena Senin kemarin itu ditutup, Ragunan belum buka. Hari ini baru dibuka hari Selasa. Ini ramai banget nih. Meskipun siang hari di sini sejuk karena di Ragunan itu banyak pohon. Jadi nggak usah takut untuk panas-panasan di Ragunan. Tetap sejuk karena banyak pohon-pohonan di sini. Nah, kita masuk di Macan Tuto. Macan Tuto. Sama macan. Tuh, macan. Yuk!
Ini ayah poten bang. Ini mah ayah poten gak? Iya. Rame banget Ragunan, rame hari ini, rame. Kalau itu lagi tidur tuh. Masih di tempat Macan Tutul, ini tuh macannya lagi bolak-balik tuh, lagi bolak-balik. Kayaknya kelaparan tuh. Itu. Kunjung ke Ragunan, jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu siapkan hand sanitizer atau cuci tangan supaya kita tetap terhindar dari virus corona. Ya, tetap jaga prokes. Ini buat tenda, tinggal sini aja. Jadi di Ragunan ini banyak penjual ya. Ini buat bocah, ini buat yang kecil. Ada boneka, terus ada juga kacamata. Ini ada penjual ini. Kalau saya ke Ragunan ini, favorit saya ini pecel. Ada pecel, ini pecel. Alhamdulillah, ini banyak yang gelar tikar ya. Banyak yang gelar tikar, terus makan bersama sama keluarga di sini. Ini sih bagus, sejuk juga, nggak panas meskipun terik banget di atas. Nah di sini sejuk karena banyak pepohonan. Di sini juga banyak yang nyewain sepeda nih. Jadi yang males jalan-jalan bisa sewa sepeda, kan memang Ragunan itu luas banget karangannya. Nih, naik pengunjung. Capek jalan, kita mau makan pecel dulu. Ini pecelnya, ini khas Ragunan ini. Sayurannya banyak banget, ada toge, ada timun, ada kacang panjang. Pecel? Apa sih? Ini dari mana sih? Dari Makassar. Ini saya udah jadi nih, semuanya udah jadi. Kita duduk di tikar, udah jadi. Pakai saus kacang. Wah, ini enak banget nih. Lengkap banget sayurannya. Yuk kita makan dulu supaya bisa kuat lagi lanjut perjalanan keliling lihat binatang di Ragunan. Yuk, mari kita makan. Mari kita makan. Udah? Enak. Betul. Masih suasana di kebun binatang Ragunan, kita lanjut ke part 2. Okay. Terima kasih yang sudah nonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel YouTube-ku Idil Akbar. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.